Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja menggelar pertemuan di Batam, Kepulauan Riau pada Rabu siang. Pertemuan yang digelar dengan sejumlah pemerintah daerah itu untuk menampung masukan dari pemerintah daerah terkait implementasi dan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah terus lakukan berbagai upaya guna mempercepat implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diundangkan 2 November 2020 lalu. Sejumlah langkah strategis dilakukan. Salah satunya melalui workshop yang diselenggarakan Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai wilayah di Indonesia. Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja Arief Budimanta menyampaikan bahwa workshop yang tidak hanya sekedar sosialisasi, namun sebagai pengenalan masalah dan pencarian solusi untuk melihat implementasi dan efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja di tiap-tiap daerah. Kita bicara mengenai aktivitas kehidupan ekonomi, investasi, itu lokusnya ya udah pasti ya daerah. Lokusnya udah pasti daerah. Kita bicara mengenai perizinan dasar, perizinan usaha, maupun perizinan lanjutan, termasuk kemudian pelaksanaan dari aktivitas perizinan yang berubah pada saat ini menjadi perizinan yang berbasis risiko yang ditangani oleh Ibu Bapak sekalian. Senada dengan Arief Budimanta, Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan Batam Muhammad Rudi memaparkan, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam rangka percepatan investasi dan kemudahan pelayanan izin berusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Tadi sudah saya paparkan juga tentang perizinan yang ada di Kota Batam, khusus dilaksanakan oleh BP Batam. Ini semua berjalan lancar dan baik, hanya satu saja yang belum terlaksana, yaitu tentang pemberian izin hutan lindung dan lingkungan. Masih di Kementerian Pusat, kita lagi berusaha bagaimana itu segera bisa pindah ke Kota Batam. Kegiatan ini merupakan inisiasi Kemensesnek selaku Sekretariat Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja dengan mengundang 4 provinsi yakni Kepulauan Riau, Riau, Bangka Belitung, dan Lampung. Dari Batam, Kepulauan Riau, Yosebina Damaris, Indra Okta, iNews melaporkan.